Jadi pelajaran kita sudah selesai. Sebelum anak-anak mengutarakan kesenangan anak-anak, nanti bukannya ya dari kelompok ini selama sanlat punya kesan-kesannya apa? Ya, nanti ngomong di depan. Terus dari kelompok ini juga jadi anak-anak suaranya dikunci dulu, ya. Gak boleh ada yang bicara. Jadi dengarkan kata-kata bapak guru dulu, ya. Ngerti? Jadi sekarang suaranya dikunci dulu, ya. Yang bicara bapak guru aja, oke? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara apa di sini? Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau nanya, hari ini yang puasa mana? Alhamdulillah puasa semua ya. Yang tidak puasa mana yang tidak puasa? Gak apa-apa ya. Yang hari ini puasanya satu hari full. Yang setengah hari gak apa-apa, nanti tahun depan belajar lagi untuk bisa puasa satu hari full ya. Anak-anak, iya. Semuanya pada sehat. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian telah mengikuti kegiatan ini selama 4 minggu, ya, 4 kali selama hari Minggu. Kalian ambil manfaatnya, praktekkan di rumah. Yang tadinya tidak bisa menghafal, bisa menghafal. Yang tadinya gak bisa sholat, belajar sholat lebih rajin lagi. Semoga di tahun depan kita semua yang hari ini ikut pelaksanaan Ramadan, kita bisa ikut lagi ya. Ya. Tahun depan bisa ikut lagi. Siap. Ajakin teman-temannya yang hari ini tidak bisa ikut pesantren Ramadan. Ayo, tahun depan kita ikutan lagi ya. Biar lebih ramai. Saya selaku mewakili Ketua DKM, mohon maaf karena Bapak Ketua DKM hari ini tidak bisa hadir karena kan sakit. Jadi Bapak ini mewakili. Tapi alhamdulillah, semoga dari acara ke acara, dari awal pesantren Ramadan ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mungkin itu saja informasi dari Bapak. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku sekalian. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kalian belajar yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru. Sebelum acara pembagian kenang-kenangan untuk anak-anak sekalian, kita mau ngedengar dulu ya, ngedengar yang hafal dulu ya, yang tadi ibu udah cek. Itu ibu suruh maju lagi ke depan ya.
Oke. Kemarin tuh yang udah hafalannya yang iya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Dari sekolah. Saking baik. Orang tua. Dihormati. Cintai Islam. Sampai mati. Lari-lari sebelum Rasulullah. Yes, aku anak soleh. Oke. Yuhituna bisai'in min ilmihi illa bimasya wasi'a kursiyuhus samawati wa ma fil ard wa la yakuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Yang udah pernah ya, kursi siapa? Mana bu?
Ya. Oh, my God.
anak soleh. Iya. Baik, Bapak akan mengumumkan lomba mewarnai yang juara 3 yaitu Marif. M Arif. Juara 2 Rasyah. Juara 1 siapa ya? Saya. Namanya Sandi Putra. Baik, sekarang masih ada lagi nih. Dengerin ya. Juara 3 yaitu atas nama Firza. Ada yang kedua, juara kedua namanya Bayu. Juara 1 yaitu Hamdan. Bayu aja ini siapa nih? Hamdan mana Hamdan? Ada. Mana juara 1? Ada juara 2 ini. Juara 2-2. Ada pedangan. Belum selesai. Tidak semuanya atas nama Wailazia Aisyah Ban Haramadani. Ada? Duduk sini bersama dengan minta perwakilan dari staf pengajar Ibu Rahmawati. Thank you.
paras. Yeah.
Thank you.
Oh.